Saldo. Sardu, sardu. Oke, okay, welcome to the channel TikTok Kali Sport 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel TikTok Kali Sport 14. Nah, gimana kabar kalian? Kali ini Kali Sport 14 akan ngebahas Copa America yang sudah hampir selesai di grup stage-nya. Dan ini tadi ada pertandingan yang ketiga di match-nya Bolivia, Panama, dan USA versus Uruguay. Nah, besok ada pertandingan Brazil versus Kolombia dan Costa Rica versus Paraguay. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini saya kita akan bahas Copa America dari pertandingan yang match ketiga dari grup A sampai dengan grup C. Karena grup D baru besok bertandingnya. Dan di sini sudah mulai banyak yang sudah memasuk ke knockout, salah satunya dan sudah ada 6 tim. Dan nanti tinggal nunggu match besok di grup yang Brazil itu. Gitu. Oke. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan Copa America, gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, dimudahkan dalam banyak hal, dan dari segala urusannya dan rezekinya dimudahkan. Oke, terima kasih banyak yang sudah follow akun TikToknya Khalid Sport 14, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung, sudah mensupport video-video dari Khalid Sport 14. Silakan di follow yang belum follow untuk mengetahui update-update apa saja yang akan diberikan oleh Khalid Sport 14. Oke. Sebelum masuk, saya akan sedikit info. Nah, kemarin kebetulan kita sedang merasa kecewa atau sedih, tapi permainannya bukan sedih lagi, sangat gokil dan bagus, yaitu Timnas Indonesia versus Australia di AFF usia 16 tahun. Meski kalah 5-3, tapi perjuangannya dari Timnas usia 16 kita patut acungi jempol, dua jempol. Dan ada juga yang Portugal, selamat untuk Portugal yang masuk ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya yaitu Euro, dia menang 3-0 adu penalti, ya kan? 3 gol tanpa balas dari Portugal karena salah pemain-pemain Slovenia tidak mencetak gol. Dan keberuntungan datang untuk Perancis, menang 1-0 akibat gol bunuh dirinya Verhoeven gitu. Oke. Okay. Itu tadi sekilas infonya saja, itu akan saya bahas selanjutnya. Jadi kita bahas dulu Copa Amerikanya, gimana persaingannya, siapa yang nonton di sini Copa Amerika. Saya yakin kalian kalau nonton asik, seru banget. Karena Copa Amerika ini adalah pertandingan-pertandingan itu wah, keras. Saya beberapa kali nonton itu pas emang pas banget saya pas yang nonton atau gimana ya. Itu wasit selalu bekerja keras untuk memperhentikan pemain dari tim satu negara lain atau negara lainnya gitu. Karena sering adu argumen
tapi tidak sampai pukul-pukulan ya gitu. Oke, lanjut ya. Saya akan membacakan pertandingan-pertandingan dulu yang kemarin match yang ketiga di grup stage. Nah, grup stage-nya dari grup A sampai C sudah berakhir dan di sini sudah mendapatkan yang lolos ya. Yang lolos sudah jelas grup A Argentina Kanada, karena di partai terakhir Kanada versus Chili 0-0 dan Argentina Peru 0 Argentina menang. Dengan hasil ini selamat untuk Kanada. Baru masuk Copa America langsung bisa menembus babak knockout gitu. Apalagi di satu sisi di sini ada grup di yang Argentina, ada Peru, ada Chili yang notabene sudah sering dimasuk di Copa America gitu sih. Nah, pertandingan tidak kalah serunya yaitu pertandingan penentunya di grup B yaitu Meksiko, Ekuador, Jamaika, Venezuela. Nah, di sini Venezuela menemani Ekuador. Jadi mereka masuk ke babak knockout atau babak selanjutnya gitu. Gitu. Nah, salah satunya yaitu Meksiko harus pulang lebih awal karena hasil akhirnya seri. Sebenarnya sempat cek VAR di menit-menit akhir dapat penalti atau tidak, tapi wasit memutuskan untuk tidak mendapatkan penalti untuk Meksiko. Pada dasarnya di sini ya kita harus maklum karena VAR itu ya wasitnya bukan memihak tapi memilih untuk tidak menggunakan titik putih itu untuk Meksiko atau tidak pelanggaran gitu. Di sini jelas Ekuador dan Venezuela masuk ke babak round selanjutnya atau knockout, yaitu hasil Venezuela sangat luar biasa, menang 3-0 tanpa balas gitu. Dan di partai penentuan lainnya ada 3 tim yaitu USA, Uruguay, Panama. Itu baru saja selesai pertandingan hari ini. Uruguay, USA, Panama ini adalah tim yang bisa dibilang tuan rumah, salah satunya USA. Uruguay ya mungkin belum banyak yang tahu kalau ini Uruguay juga banyak pernah mendapatkan Copa America atau pernah jadi juara ya, termasuk banyak juga gitu. Uruguay, Argentina, Brazil, ya Chili pernah, Chile. Banyak sih, cuman di sini yang paling menonjol yaitu Uruguay. Asuhan Bielsa ini tidak pernah kalah. Jadi ada dua tim, ada dua negara yang tidak pernah kalah di dalam grup semua match. Salah satunya Uruguay. Yang pertama Argentina di grup A dan di sini Uruguay. Jadi Uruguay, USA dan Panama sudah memastikan lolos. Bolivia tidak, karena Bolivia sudah 3 kali kalah juga sih gitu. Yang mengejutkan Panama dan tersingkirnya USA sebagai tuan rumah. Amerika Serikat itu tuan rumah. Tapi di pertandingan terakhir tadi pagi itu kalah 1-0 oleh Uruguay. Panama menang 3-1. Jadi yang lolos yaitu Uruguay di peringkat pertama, Panama peringkat kedua gitu. Nah, besok partai penentuan juga sih. Dibilang partai penentuan juga gimana ya? Jadi gini. Brazil ini poinnya 4, Kolombia 6. Di bawahnya ada Costa Rica dan Paraguay. Jadi gini. Kalau misalkan Costa Rica dan Paraguay menang, itu dengan skor yang sangat meyakinkan atau minimal defisit golnya sangat banyak, contohnya 4-0 dan Brazil kalah, Costa Rica yang lolos. Tapi kalau misalkan Costa Rica tidak bisa memenuhi target itu, meskipun menang ya kita lihat nanti head to headnya gitu. Tapi Kolombia menang atau kalah dia tetap lolos karena peringkat pertama 6 poin gitu. Brazil yang kemarin mengalahkan Paraguay di partai yang match sebelumnya itu sangat membantu sekali untuk yang namanya kemenangan gitu. Jadi Vinicius Junior sudah mencetakkan brace juga 2 gol. Nah, Kolombia sendiri di grup ini
luar biasa bisa memuncaki klasemen gitu. Oke. Nah, kalau untuk quarter final itu akan dijadwalkan 5 Juli atau Friday atau Jumat gitu. Jadi Jumat itu ada Argentina versus Ecuador. Ada Sabtunya ada Venezuela Kanada, dan kita tunggu Panama siapa antara grup yang grup D ini yang masuk ke babak selanjutnya. Jadi Uruguay dan Panama menunggu gitu. Nah, di sini ya partai seru lagi ya, Pak, sangat seru banget gitu kan. Jujur aja nonton Copa America seru banget, apalagi pas ngotot, mainnya cepet. Jadi oh, like this lah. Gila, suka banget gitu. Suka aja sih. Nah, itu tadi pas apa namanya dari Copa America grup stage-nya yang sudah masuk, yang sudah tersingkir dan sudah masuk. Dan oh iya, kemarin ada yang nanya gini. Bang, kalau misalkan live atau intinya seperti ini. Jadi saya sih kalau misalkan live buat yang mungkin ada yang ketinggalan nonton, itu aja sih, ada yang ketinggalan nonton. Kemarin ada yang berterima kasih suka nonton gara-gara live ini jadi tahu nih hasil-hasil pertandingan gitu. Itu yang membuat saya seneng gitu. Jadi memang saya buat live atau saya buat apa namanya, biasanya saya buat upload video hasil pertandingan, yaitu supaya mungkin ada yang tidak bisa nonton atau ketinggalan untuk hasil pertandingannya, atau siapa sih pemainnya atau top skornya gitu. Jadi saya buatlah live gitu. Terus kemarin ada yang senangnya, ada yang terima kasih, dan ada yang bilang untuk apa ya, nanya skornya gimana gini-gini. Wah, itu senang banget. Makasih banyak ya sudah bertanya, sudah support. Terima kasih banyak ya sekali lagi buat saya sendiri, Halisport 14. Jadi kalau ada yang mau bertanya, boleh. Misalkan ada yang mau tentang bola Euro, mau bola dalam negeri, maupun apa ya, dunia lah, atau pemain insya Allah gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya buat nonton bareng, ngulas bareng sepak bola, terutama kali ini ya Copa America itu sih. Nanti kalau misalkan besok, insya Allah besok kita Euro, kita bahas Euro lagi, partai-partai knockout yang sudah berlalu, dan pertandingan nanti malam adalah pertandingan karena penamanya knockout 16 round yang akan disajikan. Dan ini adalah menuju ke 8 besar. Jadi 16 besar ini pertandingannya terakhir nanti gitu. Jadi saya kasih ya jadwalnya dulu. Untuk nanti yang bermain yaitu Turki versus Austria, Belanda versus Rumania gitu. Nah, itu disiarkan langsung di TV swasta ya. Jadi silakan nonton gitu. Atau nanti kalau misalkan ada yang apa, kelewat, insya Allah besok nonton live-nya di jam 12.30 seperti biasa, Senin sampai dengan Jumat jam 12.30. pantengin TikTok-nya Halisport 14, kita bahas bareng-bareng, kita bahas buat apa namanya, bahas sepak bolanya. Dan terima kasih banyak sekali lagi yang sudah follow, sudah share, sudah simpan videonya, apalagi sudah like, terima kasih banyak. Tanpa kalian, Halisport 14 tak akan sampai saat ini gitu ya kan. Setiap harinya bertambah followernya, setiap harinya banyak yang like-nya, itu terima kasih banyak dari saya. Kita akan bahas. Nah, ini kemarin ada sedikit info, alhamdulillah STY kontraknya diperpanjang sampai dengan 2027. Jadi ya untuk apa, nanti untuk kualifikasi atau untuk round 3 coach STY ini mendampingi Indonesia gitu. Ya, kita doakan saja karena grup C ini grup yang luar biasa. Untuk round ketiga ini ya mudah-mudahan bisa melewati dengan baik, dan kita bisa berada di peringkat 2 lah, atau peringkat 1. Ya mudah-mudahan 1, tapi kalau misalnya tidak bisa peringkat 2 tidak apa-apa. Peringkat 1 dan 2 otomatis lolos langsung kalau tidak ada perubahan. Peringkat 3 dan 4 itu ikut kualifikasi atau round keempat gitu. Itu aja. Nah,
Itu tadi hasil Copa America dari group stage. Nah, kita sudah bacakan table-tablenya, sudah saya bacakan juga. Mungkin masih ya, mungkin ada yang baru bergabung, jadi saya akan bacakan ulang ya. Untuk yang sudah lolos yaitu Argentina di grup A dan Kanada. Ada dilanjut di grup B ya. Ada di grup B ada Venezuela, Ekuador. Di grup C ada Uruguay, Panama, USA harus tersingkir. Dan di grup D menunggu pertandingan besok pagi gitu. Untuk besok pertandingan untuk Euro, jadwal Euronya yaitu jamnya ya, jamnya itu sebentar, saya cek ulang. Untuk jamnya itu Romania yang main pertama dengan Belanda, jadi jam 11, Austria, Turki jam 2 nya gitu. Dan untuk quarter final insya Allah akan dilaksanakan di Juli jam 11, yaitu Spanyol Germany, dan jam 2 nya Portugal Prancis gitu. Jam sab. Jadi untuk yang selanjutnya nunggu 4 tim ini dia bertanding, siapa ketemu siapa nantinya. Oke, itu tadi yang sudah lolos dan sudah menemukan jadwal pertandingannya. Jadi tinggal nunggu nanti siapa aja lawan-lawannya gitu. Oke, kita bacakan untuk Copa Amerikanya ya. Untuk statistiknya kita bacakan dulu. Untuk gol masih ya, Brest yang kemarin Argentina lawan Peru itu Lautaro Martinez masih memimpin daftar klasemen top skornya dengan 4 gol. Jadi di bawahnya ada pemain dari negara Uruguay, pemain Liverpool, Darwin Nunez, ada Edouard Belo, Valerian Balogun, Josh Fajardo. Jadi di sini yang masih berkesempatan untuk menambah pundi-pundi golnya yaitu Darwin, Edouard Belo, karena Josh Fajardo, Maxwell Araujo, Salomon Rondon, Vinicius Junior. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau untuk Valerian Balogun dia udah nggak bisa nambah gol lagi gitu. Untuk nambah gol ya agak udah nggak bisa karena udah nggak bertanding lagi. Bang, Euro dukung siapa gitu? Oke. Untuk dukung siapa, melihat dari segala permainannya, meskipun menangnya sedikit kecil-kecil, ya kan untuk masuk final Inggris, saya sih Inggris untuk masukan final ya Inggris. Apakah Inggris mampu untuk selanjutnya, kita lihat nanti setelah lawan Swiss. Swiss jangan tidak bisa dianggap mudah, karena tidak bisa dianggap remeh. Karena apa? Karena lawan Jerman bisa mengimbangi, bahkan bisa memulangkan Itali. Ya kan untuk besar itu sih. Dan apa ya, jadi kandidatnya kalau saya pribadi Inggris dan Spanyol sih melihat pertandingannya ya. Kalau melihat pertandingannya, cuman kan di sini mainnya di Jerman juga belum pernah kalah lagi gitu kan, menang terus itu Jerman kemarin, seri aja pas lawan Swiss gitu. Spanyol juga Spanyol itu sama kayak Argentina dan Uruguay, jadi dia sapu bersih semua pertandingan gitu. Itu ya titik doang namanya. Kalau kamu sendiri gimana, dukung siapa titik, namanya siapa coba biar manggil enak saya gitu. Nah itu tadi untuk daftar top skornya. Kalau untuk daftar asisnya saya bacakan dulu sebentar. Asisnya dengan tambahan 1 asis pemain kawakan ya, atau pemain yang sudah malang melintang di dunia sepak bola ya, dari klub-klub besar sampai dengan klub-klub yang mungkin notabene belum ada yang kenal juga, yaitu James Rodriguez. Pemain negara Kolombia ini sudah mencetakkan asis 3, disusul dengan Nicolas De La Cruz 2, setelahnya 1 semuanya. Di sini yang paling menarik yaitu Messi atau si God Lionel Messi katanya gitu kan. Tapi di sini baru 1 asis. Kita lihat nanti apakah menambah asis atau malah menyumbang gol gitu. Gitu sih. Jadi selamat untuk yang tim-tim yang sudah lolos. Selamat juga untuk Euro yang sudah lolos juga tim-timnya, kesayangan tim kesayangan kalian semua, negara yang kalian dukung.
dan kita tetap dukung timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Gimana coba? Kalau saya yakin kalau misalkan timnas Indonesia ini masuk ke Piala Dunia, pasti orangnya juga banyak yang nonton ke sana gitu. Ya kita doakan sajalah yang terbaik untuk timnas Indonesia, karena ini kali pertama ya kan kita bisa melihat Piala Asia. Maksudnya dalam arti pemain-pemainnya yang sangat nantinya enak ditonton gitu loh, banyak. Bahkan ada yang gini, kemarin tuh ada yang bertanya, maaf ya ini perempuan gitu kan, baru ini katanya nonton bola timnas Indonesia itu enak. Mungkin ya banyak yang apa ya, banyak yang bilang pemainnya lah ganteng atau gini, tapi kemarin pas lagi ketemu di GBK gitu kan, kebetulan sebelahan gitu, dia nonton bukan masalah pemainnya, tapi dia suka cara mainnya gitu, awalnya gitu sih, saya nggak tahu lebihnya. Itu tadi. Nah untuk yellow card, yellow card ini pasti banyak banget. Kalau Copa America udah pasti banyak banget, asli enak banget ditonton gitu. Jadi keras, adu argumen, main tackle keras, serangannya cepet, wah bertahannya juga cepet, itu seneng banget gitu ngeliatnya. Nah, di situ udah banyak banget, ada Zambrano, Chris Richard. Ini di sini ada pemain-pemain yang sudah pulang kecuali Darwin Matches. Red cardnya, kan banyak banget. Ada pemain Mama-nama, Paraguay, Ecuador, Chile, Peru, USA, banyak. Yang lucu itu yang USA kemarin, Timothy Weah itu lagi lawan Panama kena kartu merah, itu lucu. Lucunya gini, dia belum dapat bola, lagi ditempel, lagi di marking gitu kan, lagi di marking, lari. Nah, pemain Panama itu ditoyor apa ditonjok gitu, nggak ada yang lihat. Sayangnya VAR lah yang lihat, jadi kena kartu merah itu. Itu sih gitu. Oke, udah semua, udah saya bacakan semua hasil-hasil lengkapnya. Nah, di sini kita akan ulas sedikit tentang pemain, yaitu striker Lautaro Martinez dan Darwin Nunes. Nah, Lautaro Martinez ini sempat awal-awal belum mulainya Copa America itu beberapa kali tidak bisa mampu mencetak gol. Bahkan akhirnya sang kapten Lionel Messi di uji coba terakhir memberikan penalti untuk apa ya, mengembalikan kepercayaan diri. Pas di Copa langsung menggedor hingga akhirnya memimpin daftar top skor. Nah, yang paling menarik itu Darwin Nunes. Darwin Nunes itu strikernya banyak banget peluang, banyak banget dihujat, tapi mentalitinya memang bagus gitu kan. Akhirnya bisa mencetak 2 gol di pertandingan pertama dan kedua. Dia membuktikan kalau dia itu striker yang tajam juga gitu. Itu sih. Dan belum habisnya James Rodriguez, belum habis itu. Menurut saya asis-asisnya sangat diperlukan oleh pemain Kolombia lainnya. Bagus, visi-misinya juga masih sama. Dan gol yang masih ingat gak waktu golnya itu lawan Uruguay, yang itu kalau terjadi di Piala Dunia kalau gak salah ya. Piala Dunia kalau gak salah, yang dia kontrol dada langsung shooter gitu. Itu sangat luar biasa itu. Oke, info cuaca. Coba di sana hujan apa tidak? Di sini barusan hujan besar ya. Gak apa-apa, kita santai ya. Yang belum buat minum kopi, teh, boleh silakan sambil istirahat. Mungkin ada yang bekerja sambil istirahat, atau mungkin ada yang di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Pelan-pelan jalannya karena hujan. Dan mudah-mudahan juga kalian dimudahkan dalam banyak hal. Itu aja gitu. Sebentar ya, izin saya minum dulu. Itu saya rasa sudah semua info-infonya. Mungkin kandidat untuk di grup D yaitu Kolombia dan Brazil. Kolombia, Brazil menang langsung lolos, sama. Nah, memimpin daftar klasemen atau dia di posisi pertama, Kolombia turun. Tapi kalau misalkan seri, Kolombia yang di atas, Brazil tetap lolos apapun hasilnya dari Costa Rica. Bila Brazil kalah, Costa Rica menang, kandidat untuk peringkat keduanya antara Brazil dan Costa Rica, tapi dilihat head to head golnya. Kalau golnya melebihi ya bisa yang masuk gitu. Itu.
Makasih. Dan ada yang mau bertanya lagi atau ada yang pengen ngulas, ada yang ingin atensi, Bang ulas ini dong Bang, Bang ulas negara ini boleh insya Allah. Kemarin saya sudah ulas untuk yang Georgia ya. Kemarin ada permintaan Georgia sudah saya ulas. Dan apa namanya yang kemarin satu lagi apa ya? Oh itu apa namanya ya, hasil pertandingan dan fakta menarik tentang Swiss gitu. Oke, silakan ada yang mau bertanya mungkin atau ada yang pengen ngasih info atau pengen ngobrol bareng, nanti kalau misalkan suatu saat kita ketemu kita ngobrol bareng santai sambil minum air putih atau ngopi atau santai boleh tuh. Gimana untuk kalian semuanya hadir ini masing-masing di daerahnya di mana? Coba ada yang di daerah dekat-dekat Jakarta Selatan mungkin, atau di daerah Tangerang Selatan mungkin, coba, atau ada di daerah luar maaf Pulau Jawa mungkin. Besok di jam 12.30 kita akan ngulas Euro dan fakta-fakta yang menarik untuk negara-negara yang sudah maju ke 8 besar. Penentuannya nanti malam untuk yang Turki dan Austria, Belanda dan Romania. Jadi bagan kemarin yang saya sudah bahas, alhamdulillah sesuai apa yang kita bahas ya kan. Tim-tim besar seperti Spanyol, Jerman, Prancis dan Portugal lolos itu. Jadi saling ketemu di bagan itu. Nah, di bagan selanjutnya kemarin tersingkirnya Italia menunjukkan keluar biasaannya atau kekuatan Swiss yang luar biasa gitu. Jadi dan mungkin banyak yang menghujat Southgate, tapi Southgate sejauh ini sudah bisa membawa sampai dengan ke 8 besar. Perubahan-perubahan mungkin mendengarkan itu ya para netizen atau para penggemar-penggemar tim Inggris. Jadi perubahannya banyak dan bisa memberikan kekuatan yang luar biasa buat tim Inggris. Harry Kane, salah satu penyerang yang kemarin sempat jadi apa ya perbincangan, akhirnya bisa membawa timnya, negaranya masuk ke 8 besar itu. Kemarin masih ada yang ini fakta menarik lainnya dari Argentina ya. Garnacho dimainkan tapi Messi dicadangkan dan di sini membawa spekulasi kalau Messi ini tidak suka dengan Garnacho, padahal tidak. Sama sekali tidak, mungkin karena itu opini-opini yang dibawa aja, yang digoreng aja. Jerman yang juara nanti Bang. Ya, banyak yang bilang gini, kemarin saya ngobrol santai gitu kan. Kalau misalkan ngobrol santai itu kemarin satunya fans Belanda, satunya fans Jerman, satu dua ada beberapa lah gitu. Itu kemarin ada yang bilang kalau misalkan Jerman lawan Spanyol menang udah fix bisa juara gitu. Tapi
Tapi ada tapinya, jangan anggap sepele Portugal dan jangan anggap sepele Portugal dan Prancis. Ya, ya mungkin, ya nggak apa-apa, bisa aja kan. Namanya kita menduga apa namanya memprediksi ya gitu. Sekali lagi mudah-mudahan udah nggak ada yang nanya ya, kemarin ada beberapa live 3 hari apa 4 hari beruntun ya, ada yang nanya masih berat ke Prancis ya, bisa jadi itu. Prancis Jerman nggak bisa final karena dia satu bagan, karena Prancis itu satu bagan. Kayaknya nggak bisa deh final gitu. Nih saya cek dulu. Satu bagan dia, satu bagan, satu bagan. Kalau ketemu di semifinal bisa gitu. Kalau ketemu di satu bagan bisa, kalau ketemu di satu bagan itu nggak bisa final, tapi semifinal ya positif Jerman juara ya, siap, nggak apa-apa. Jadi kemarin sih itu pas ngobrol ya, pandangannya masing-masing, tapi ngobrol saya suka aja kalau ada yang pandangan ngobrol gitu ya, kita oke gituin aja. Jadi kalau misalkan besok lawan Spanyol menang, saya yakin udah pasti banyak buat yang pede kalau bisa jadi juaranya yaitu Jerman gitu. Karena dia apalagi dia tuan rumah juga dong, nggak mau dong kayak USA. USA itu tersingkir, sedih banget ya asli. Pas ngeliat pemainnya sedih banget, tersingkir dengan yang dibilang apa ya, kayak tersingkirnya dengan Uruguay. Udah gitu Panama yang masuk kan. Kan di grup itu tuh udah dijagoinnya tuh USA, USA dan Uruguay yang lolos gitu. Karena USA tapi Torik 2 bulan udah haji bang nih. Astagfirullahaladzim. Ya alhamdulillah kalau udah haji, kita doakan aja mudah-mudahan menjadi pribadi yang baik, hajinya mabrur gitu aja sih. Tapi kalau udah pernah dengar ya, kalau untuk bahas ini kan wah ngeri. Jadi kemarin 4 hari kemarin tuh 4 hari kemarin ya 4 hari kemarin itu saya live, itu banyak yang nanya Kodam. Saya bilang udahlah jangan gitu, meskipun sifatnya bercanda atau lainnya, itu adalah musrik. Udah mendingan gak usah lah, gak usah cek-cek Kodam gitu. Apalagi saya lihat ada aplikasinya kan, banyak aplikasi yang bertebaran. Udahlah gak usah gitu. Dan kita doakan saja mudah-mudahan yang terjerat oleh pinjol, judi online segera dilepaskan dan bisa kembali lagi seperti semula, bangkit lagi. Jangan sampai terjadi berita-berita yang kayak kemarin, sempat dengar cerita berita-berita kayak gitulah, nggak usah. Mudah-mudahan kalian tetap dimudahkan lah, intinya saya doakan gitu. Jerman versus Spanyol 1-0 Jerman, siap. Jadi gini, Spanyol ini beberapa kali pertemuan versus Jerman ya, 5 pertemuan terakhir ya saya bacakan. Lima pertemuan terakhir Jerman itu ya paling dekat kemarin sih ini yang apa ya, dibilang grup stage juga ya, yang satu sama itu, tahu kan yang satu sama yang pas di 2022 tuh, itu kilas baliknya tuh. Apalagi ini banyak loh berita terbesar itu Jerman Spanyol,
Karena Jerman Spanyol ini emang sebelum main aja digadang-gadang kan tidak juara bersama dengan Inggris dan Inggris apa Portugal, Spanyol, Jerman. Itu Prancis itu kandidat tuh sebenarnya, kandidat. Tapi kalau dibilang banyak yang ditanya, kandidat kelihatannya itu sebenarnya Inggris. Kenapa dibilang kandidat kelihatannya Inggris? Karena banyak bintang-bintang. Tapi ada tapinya. Nggak tahu ramuannya, formasinya atau gimana gitu. Kan di match pertama dan match kedua itu kesulitan. Di grup stage tuh Inggris kesulitan gitu. Tapi alhamdulillah bisa lolos. Ya bisa nonton lagi, banyak kita nonton jadinya gitu. Ya Ronaldo semalam mencetak gol penalti, diadu penalti dan penendang mencetak gol. Sebelumnya gagal tuh pas lagi main. Slovenia menurut saya pertahanannya sengit juga, bisa menahan imbang sampai adu sudden death ya kan penalti. Tuh itu ada Ronaldo semalam mencret bang. Ya. Tapi gini ya, menurut saya pandangan saya, menurut saya itu Ronaldo bawa efek apa dampaknya luar biasa sebenarnya di Portugal. Meskipun sudah tua ya, dalam tanda kutip, meskipun sudah berumur. Sama kayak Lionel Messi. Lionel kemarin yang nonton Argentina versus Peru, meskipun menang 2-0 ya, kemarin, itu tanpa Messi. Dilihatnya dari di babak pertama itu nggak asik banget. Mainnya dari sisi Di Maria, mainnya tuh. Gak asik. Mungkin ada perubahan, akhirnya masuk-masuk pemain-pemain tengah ditambah, mulai enak tuh gitu. Sama dengan Ronaldo waktu pas lagi lawan Georgia. Pasti ingat lawan Georgia. Pas lagi lawan Georgia itu kan kalah tuh 2-0. Itu Ronaldo gak pernah dikasih bola. Saya juga heran. Bedanya Argentina dan Portugal ini menurut saya. Argentina ya, ini menurut saya sekali lagi, gak tahu kalau menurut yang lain ya. Argentina itu Messinya disokong oleh pemain-pemain yang lain. Maksudnya dibantu gitu. Dalam artinya dibantu itu, apa ya namanya, pengen bekerja sama dengan baik gitu. Tapi kalau pas lagi lawan Georgia kelihatan banget Ronaldonya itu untuk dikasih bola aja jarang. Jadi kayak Ronaldo kayak dimusuhin. Padahal tanpa Ronaldo, tanpa Messi, saya yakin Portugal kalian banyak yang gak kenal. Meskipun dulu ada Figo ya, Figo, Rui Costa, Pauleta. Top skornya dulu tuh Pauleta. Kalau yang belum tahu, Pauleta tuh ada main di PSG dulu. Pauleta, Conceição, itu pemain Inter Milan dulu. Itu ada. Nah, pas lagi zaman Ronaldo, Portugal mulai nanjak tuh, mulai banyak dikenal. Sebenarnya itu. Tapi kok pas Ronaldo sudah legend ya, sudah mau habis, dalam arti habis tuh sudah mau selesai di Portugal, malah seperti ini. Bahkan nih Martinez selaku pelatihnya aja memainkan tuh. Harusnya kan di situ udah jadi tanda tanya besar buat semua fansnya gitu, buat fansnya Portugal. Tanpa Ronaldo banyak yang mengolok-olok Ronaldo ini. Wah, menurut saya Ronaldo itu salah satu ikonnya Portugal juga gitu. Banyak juga dulu ya, ini kita flashback ke klub ya, flashback ke klub yang Manchester United. Dulu itu kalau fans yang dulu, orang-orang cinta bola itu ya, anak-anak itu ya, yang sebaya gitu ya, anak-anak itu Ronaldo. Apalagi untuk jersinya ya gitu. Tapi menurut saya itu aja sih perbedaannya. Gak tahu kalau menurut yang lain, itu pandangan saya aja gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya enggak sih, apalagi semalam kan. Semalam main sampai selesai, memang bawa dampak yang luar biasa. Kalau Portugal itu saya, kalau pemain itu saya suka Bernardo Silva, seneng aja gitu kalau dia lihat main tuh. Suka aja gitu, enak gitu. Di main di mana aja sih dulu. Ngikutin juga, sempat ngikutin Bernardo Silva. Portugal tanpa Ronaldo apa? Ya itu tadi yang saya bahas juga tuh. Sambil minum ya, maaf ya, izin minum dulu. Soalnya dingin di sini. Habis hujan alhamdulillah. Gitu. Ada lagi?
kita bahas bareng sambil ngobrol santai. Intinya jangan kodam ya, tolonglah, udah bukan nggak boleh, silakan aja, cuman kalau bisa janganlah gitu. Kita lihat Belanda, Belanda nanti malam kita lihat di Belanda. Karena Belanda sendiri kemarin di pertandingan akhir, terakhir kalah 3-2 kan dengan Austria. Dan ini membawa dia jadi peringkat 3 terbaik. Dia peringkat terbaik dia lolos ya, bukan juara grup. Dari match pertama dan kedua itu juara grup, masih grup. Nah, pertandingan terakhir kalah dengan Austria gitu 3-2. Bahkan nih fansnya Belanda sendiri pun kurang yakin kemarin, kurang yakin kalau kalau dibilang Belanda itu bisa juara grup atau bisa juara loh. Itu fansnya sendiri, fans dari di mana dia mengikuti sejak zamannya Ruud Gullit katanya gitu. Gitu. Ada lagi? Kita bahas bareng-bareng. Oh ya, maaf ya sebelumnya, tadi saya tidak sempat untuk hasil pertandingan yang Euro. Biasanya kan saya upload itu, saya belum sempat. Karena tadi langsung ini sih, langsung ada kegiatan, jadi nggak bisa, nggak sempat gitu aja. Ya insya Allah besok ya. Tapi tadi sudah saya bahas ya, yang Portugal versus Slovenia 0-0 extra time, dan akhirnya sudden death, menang Portugal 3-0. Lalu Prancis menang 1-0 lawan Belgium. Meskipun gol itu ditendang oleh pemain yang mengerikan, yang pas lagi lawan Argentina hampir golin. Ayo coba siapa akhir detik pas yang menit-menit akhir. Ayo siapa namanya? Ya, betul, Muani. Nah, itu tapi di daftar top skornya dicetaknya own goal pemain Belgium gitu. Itu dah. Nah, itu yang sudah selesai. Dan yang tadi yang pagi Uruguay menang 1-0 lawan USA, dan Panama menang 3-1. Itu tadi hasilnya lawan Bolivia. Oke, mungkin sampai sini saja. Nah, bertemu dengan sayanya. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah ngobrol bareng tadi di live. Terima kasih banyak semua follower-followernya dari TikTok Khalid Sport Blast. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, dimudahkan dalam banyak hal. Dan jangan lupa kirimkan atensi kalian atau silakan komen. Maaf saya tidak bisa membalas komen-komen kalian di video satu persatu. Insya Allah tetap saya baca, nanti saya jadi acuan untuk membahas apa, ngebahas apa gitu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak yang sudah follow. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Jangan lupa di share, di like, dan tetap semangat kalian. Jangan sampai terjerat judol atau pinjol. Amin, 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 amin gitu ya. Salam hangat buat kalian semuanya. Saya Khalid Sport 14 mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Salam Khalid Sport. Ciao.